السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa khabar adik-adik dekat rumah sana? Ustazah doakan kita semua ni dilindungi oleh Allah dari segala wabak penyakit berjangkit, daripada segala wabak penyakit yang merbah. Haya insya-Allah. Hai adik-adik, kita bertemu lagi dalam rancangan pendidikan TV Al-Hijrah, iaitu Kafa di Hijrah musim yang ketiga. Okey adik-adik. Adik-adik bersama dengan Ustazah Nur Amira Najiha binti Ahmad Kamal Azmi. Dalam subjek apa adik-adik? Ingat lagi tak? Betul. Dalam subjek Jawi. Ingat Jawi? Ingat Ustazah Amira. Okey adik-adik. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kita semua tadah tangan, kita mengaminkan bacaan doa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. يا الله kurniakanlah kami kefahaman para nabi dan hafalan para rasul serta ilham para malaikat yang hampir denganmu, wahai yang maha penyayang. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga doa kita mendapat keberkatan dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Okey adik-adik, Ustazah sebelum nak mulakan pada hari ini, sebelum tu, kita hari ini jawi subjek tahun berapa ni? Subjek jawi tahun berapa ni? Ha, subjek jawi tahun satu. Ya, bersama dengan Ustazah lagi adik. Musim pertama, musim kedua dan musim yang ketiga. Okey, untuk pelajaran hari ini, Ustazah nak adik-adik semua tengok dekat kaca TV adik-adik semua satu video yang Ustazah sediakan untuk adik-adik. Okey adik-adik. Ada apa dalam kereta api tu? Ha, dekat kereta api ada apa tu Syahmi? Iya, ada bunyi. Lagi-lagi ada apa tu? Ada asap lah Ustazah, betul. Fatin tu Ustazah nampak macam nak bercakap je tu. Iya, hebat Fatin. Kereta api bentuknya panjang. Lagi? Pandai, masya-Allah hebatnya berada di rumah tu. Kereta api dia ada gerabak. Gerabak pertama, nak ke gerabak kedua, nak ke gerabak ketiga, dia mesti bersambung. Sifat dia tu mesti bersambung. Jadi pelajaran kita pada hari ini yang Ustazah nak ajar adik-adik dekat rumah, para penonton yang di rumah, adalah berkaitan dengan huruf bersambung. Berkaitan dengan apa adik-adik? Berkaitan dengan huruf bersambung. Ustazah nak kongsi dengan adik-adik. Huruf ni Ustazah letakkan ada tiga kelompok. Apa dia adik? Ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, ikut Ustazah ya. Kelompok yang pertama, Ustazah gelarkan kelompok tersebut, huruf tersebut sebagai huruf sombong. Apa dia adik-adik? Huruf sombong. Itu adalah kelompok yang pertama. Okey adik-adik, kelompok yang kedua, Ustazah gelarkan huruf tersebut sebagai huruf penting diri. Sebagai huruf penting diri. Yang ketiga pula, kelompok yang terakhir, Ustazah gelarkan ia sebagai huruf mesra. Apa dia adik-adik ikut Ustazah? Huruf mesra. Okey adik-adik. Ada tiga kelompok yang Ustazah dah kenalkan pada adik-adik. Jadi sekarang Ustazah nak kenalkan pada adik-adik huruf sombong. Apa dia adik-adik? Huruf sombong. Huruf sombong ni adik-adik, macam mana sifat orang sombong?
Ya, sifat orang sombong ni dia suka duduk sorang-sorang. Dia suka hidup sendiri. Dia tak suka berkawan. Dia tidak suka berkawan dan dikawan. Jadi, sifat dia tu suka menyendiri. Bila suka menyendiri, hanya ada satu saja huruf sombong. Sebab dia suka hidup sendiri. Apa dia huruf dia? Tu yang berada di rumah Amirul, Akmal, Siti, Halimah tu. Apa dia huruf sombong ni? Ya, huruf sombong itu adalah huruf Hamzah. Huruf Hamzah. Macam mana bentuk huruf Hamzah? Ya, adik-adik. Bentuk huruf Hamzah adalah sebegini. Ini adalah huruf Hamzah. Ini adalah huruf Hamzah. Okey, ikut sama-sama dengan Ustazah. Huruf Hamzah. Okey, sekarang Ustazah tampal huruf Hamzah di sini. Okey, adik-adik kat rumah pernah nampak tak huruf Hamzah ni dia bersambung? Tidak pernah kan? Sebab itulah sifat huruf Hamzah. Dia tidak boleh bersambung. Sebagai contoh, dekat tangan Ustazah ni ada apa? Malaikat. Malaikat. Kita tengok Hamzah di tengah itu. Adakah dia bersambung dengan huruf sebelum atau dia bersambung dengan huruf selepas? Tidak, adik-adik. Jadi Hamzah ni memang sifat dia sombong. Kita sebagai manusia, boleh ke sifat sombong? Tidak boleh, adik-adik. Sifat sombong ini tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh kawan, keluarga kita kan. Jadi jangan ada sifat sombong. Okey, adik-adik, selesai sudah. Ustazah perkenalkan kelompok yang pertama iaitu huruf sombong. Jadi untuk kelompok kedua dan kelompok ketiga, Ustazah akan perkenalkan selepas rehat. Kita jumpa selepas ini. Kembali lagi adik-adik kita dalam rancangan Kafa di Hijrah. Tadi sebelum rehat, Ustazah ada ajar adik-adik kelompok yang pertama iaitu huruf sombong. Okey, sekarang Ustazah akan masuk kepada kelompok yang kedua. Apa dia kelompok kedua tadi? Penting diri. Apa dia? Huruf penting diri. Okey adik-adik, huruf penting diri ni dia ada 7 huruf. Dia ada berapa huruf adik-adik? Ada 7 huruf. Apa dia huruf tu? Huruf dia adalah alif, wa, waw, zai, ro, zal dengan dal. Jadi semua ada berapa adik-adik? Ada 7 huruf. Okey, adik-adik boleh tengok dekat paparan kaca TV adik-adik semua. Ada 7 huruf. Okey adik-adik, Ustazah nak kongsikan dengan adik-adik ada satu rangkai huruf yang telah diperkenalkan oleh Persatuan Aujad, iaitu apa dia? Untuk kita mudah ingat 7 huruf penting diri ni. Sebutan dia adalah avu zarzad. Apa dia adik-adik? Avu zarzad. 7 huruf ni kita nak mudah ingat dia avu zarzad. Rangkai huruf ini telah diperkenalkan oleh Ustazah Dalila Desa. Siapa Ustazah Dalila Desa ni? Beliau merupakan Munshi Dewan Jawi. Okey adik-adik. Tahu tak kita bahawasanya huruf Jawi ni apabila dia bersambung ataupun apabila kedudukan huruf ini berada di awal perkataan, berada di tengah perkataan, berada di akhir perkataan mahupun berada di tunggal, kedudukan huruf ini akan berubah. Okey adik-adik. Dekat kaca TV adik-adik, Ustazah ada sediakan satu slide berkaitan dengan kedudukan huruf. Okey adik-adik. Tadi 7 huruf ini kita gelarkan dia sebagai huruf penting diri. Kenapa Ustazah gelarkan 7 huruf ini sebagai huruf penting diri? Bagus Syahmi, Ustazah ada dengar. Sebab huruf ni dia tak boleh bersambunglah Ustazah. Iya, 7 huruf ini dia tak boleh bersambung dengan huruf yang selepas dia. Tetapi apabila sebelum dia ada huruf, dia boleh bersambung. Ada satu lagi formula dia. Iaitu sesama huruf penting diri ni sendiri dia tidak boleh bersambung. Masing-masing ego tak suka berkawan sesama sendiri.
Okey adik-adik, dekat tangan ustazah ini ada satu contoh. Ustazah ambil satu huruf dan ada contohnya berkaitan dengan huruf bersambung. Okey, dekat tangan ustazah ini ada huruf apa ni? Kita dah belajar pada musim pertama mengenali huruf jawi, iaitu huruf wow. Masya Allah, hebatnya para penonton yang berada di rumah. Huruf wow. Okey, huruf wow ini apabila dia berada di awal, apabila dia berada di tengah dan apabila dia berada di akhir, mahupun berada di huruf tunggal yang terakhir, kedudukan dia berbeza. Kita tengok yang pertama. Apabila huruf wow ni berada di A, di awal. Apa ni perkataan dia? Cuba sebut ramai-ramai. Wangi. Hebat. Tabarakallah. Wangi. Okey adik-adik, kita tengok wow yang ketiga. Wow yang ketiga ni adalah huruf wow yang berada di akhir. Okey, kita tengok suku. Kita tengok wow yang terakhir. Kedudukan wownya adalah sebegini. Okey adik-adik, yang seterusnya adalah wow tunggal yang berada di akhir, iaitu sudu. Okey adik-adik, selesai untuk huruf penting diri. Untuk sekarang ni, ustazah nak masuk kepada adik-adik, iaitu kelompok yang ketiga berkaitan dengan huruf mesra. Berkaitan dengan huruf mesra. Okey adik-adik, huruf mesra ni dia ada banyak. Sebab apa? Dia suka berkawan. Adik-adik, huruf mesra ni dia ada 27 huruf. Apa dia adik-adik? Dia ada 27 huruf. Adik-adik boleh tengok dekat paparan TV adik-adik semua. Berada di akhir. Dia ada perut boncit macam huruf nun tapi titiknya ada tiga sebagai contoh kawannya. Dan yang terakhir hurufnya apabila dia tunggal di akhir, iaitu tanya. Okey adik-adik, selesai untuk huruf mesra. Selesai untuk tiga kelompok huruf. Jadi untuk hari ini adik-adik, ustazah nak kongsikan pada adik-adik berkaitan dengan suku kata. Tapi sebelum tu kita minum dulu, kita rehat sebentar. Okey adik-adik, kembali lagi bersama dengan Ustazah Amira. Ingat Jawi, ingat Ustazah Amira. Okey adik-adik, kita sekarang ni nak masuk kepada topik yang agak mudah tapi adik-adik kena kuasai, iaitu apa dia? Suku kata. Macam pernah dengar aje. Betul Syahidah. Kita pernah belajar dekat sekolah. Apa dia suku kata ni? Ya, suku kata ni kalau nak mudahnya bagi ustazah, dia adalah bunyi. Sebagai contoh, ustazah tunjukkan pada adik-adik. Okey adik-adik, cuba adik-adik kat rumah semua sebut. Apa ni? Saya. Saya ni ada berapa kali bunyi? Ada berapa suku kata? Kita cuba bunyikan. Saya. Ada dua kali bunyi, maka ada dua suku kata. Okey adik-adik, sekarang kita nak mahirkan suku kata ni. Ustazah bagi contoh lain adik-adik. Ni kat tangan ustazah ni ada apa? Cuci. Ada berapa suku kata adik-adik? Ada
Dua. Lain. Sasa bagi contoh lain. Apa ni? Cuba sebut. Tu, Rafiq kat rumah tu. Sasa tengok mulut terbuka-terbuka tu. Cuba sebut sama-sama. Ya. Al-ma-ri. Al-ma-ri. Ada berapa suku kata? Ada tiga suku kata. Mudah bukan suku kata ni? Ya, mudah. Masya Allah. Tapi adik-adik, suku kata ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Apa dia bahagian tu? Dia ada suku kata terbuka dan ada suku kata tertutup. Macam mana nak tahu suku kata terbuka dan suku kata tertutup? Ha, mudah sahaja. Suku kata terbuka, dia mesti diakhiri dengan huruf vokal. Iyalah, ustazah pernah ajar huruf vokal pada musim yang kedua. Huruf vokal ada tiga, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Jadi suku kata terbuka ini dia diakhiri oleh huruf vokal. Sebagai contoh yang ustazah tunjukkan tadi, iaitu cuci. Kita tengok, dia diakhiri oleh huruf waw dan dia diakhiri oleh huruf ya. Ha, jadi ini adalah suku kata terbuka. Okey, seterusnya kita pergi kepada suku kata tertutup. Ha, suku kata tertutup ini pula adik-adik, dia diakhiri oleh huruf konsonan. Macam mana kita nak tahu itu adalah huruf konsonan? Ya, huruf konsonan ni dia adalah selain daripada huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Sebagai contoh adik-adik, ustazah bagi adalah perkataan pen. Perkataan pen. Ada berapa suku kata? Ya, ada satu dan dia diakhiri oleh huruf apa ni? Huruf nun. Huruf nun. Okey adik-adik. Selesai untuk suku kata. Sikit bukan? Mudah bukan? Ya, mudahnya Jawi. Ha, Jawi ni sangat mudah. Okey adik-adik, hari ni kita belajar dua tajuk. Apa dia tu? Yang pertama berkaitan dengan huruf bersambung. Yang kedua berkaitan dengan suku kata. Huruf itu ada berapa kelompok? Ada tiga. Masya Allah, hebat. Ada berapa kelompok? Tiga. Yang pertama kita gelarkan dia sebagai huruf sombong. Huruf sombong ada berapa huruf? Betul Fahmi. Ada satu huruf, iaitu apa dia? Hamzah. Ha, kelompok kedua. Apa dia? Huruf penting diri. Bagus Fatimah. Huruf penting diri. Huruf penting diri ada berapa huruf tadi? Ada tujuh. Macam mana kita nak mudah ingat? Kita ingat avu zar zad. Ha, itu adalah huruf penting diri. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga apa dia? Huruf mesra. Huruf mesra ni dia selain daripada huruf sombong, selain daripada huruf penting diri. Itu adalah tajuk yang pertama kita belajar pada hari ini. Tajuk yang kedua adalah suku kata. Tadi suku kata ustazah kata apa tadi? Dia adalah bunyi. Ada berapa bahagian? Ya Aisyah, dia ada dua bahagian. Suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Okey adik-adik, ustazah ada sediakan satu latihan dan atau pengukuhan untuk adik-adik yang berada di rumah. Tetapi adik-adik para penonton yang berada di rumah perlu scan QR code ini dan jawab latihan yang ustazah berikan. Jangan lupa tangkap layar, muat naik ke dalam media sosial hashtag #KafaDiHijrah dan tambah satu lagi hashtag iaitu mudahnya Jawi. Jadi jangan lupa ada dua hashtag. Hashtag yang pertama #KafaDiHijrah, hashtag yang kedua mudahnya Jawi. Ha, adik-adik, hari ini kita belajar tiga kelompok huruf tu berkaitan dengan sifat ataupun sikap kan? Sikap sombong, sikap penting diri dan sikap mesra. Ha, tapi dalam diri kita adik-adik, sikap sombong dan penting diri tidak boleh ada sebab dia adalah sifat yang tidak elok, sifat yang terkeji. Maka yang perlu ada dalam diri kita adalah sifat mesra. Okey adik-adik, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين.